tangkis dapat medali emas. Masa anak bapak gak bisa main bulu tangkis? Bapak masih belajar, Pak. Ya udah kalau gitu kamu harus belajar yang keras mulai sekarang. Kamu harus menangin itu lomba. Lomba apa? Utang ke kecamatan. Ya bagus sih, Tuban latihnya gak seperti itu. Kasihan tuh anak ya. Yalah. Kamu jahat. Iya. Saya sang sehat. Assalamualaikum. Kenapa, Dam? Saya gak pernah ngapa-ngapain Susi. Untungnya buat saya apa, coba? Hah? Hatiku mencari seorang yang ku cinta. Nirma, Susi, kok kamu ada di sini? Bukannya kamu udah ada di surga? Us kamu ya? Selatan bulu tangkis malang ramun. Mau kamu itu apa? Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, anaknya jangan dijewer kayak gitu, Pak. Masih kecil. Iya, Pak. Cara ngedidik anaknya jangan seperti itu dong, Pak. Kasihan tuh dia sampai ketakutan gini. Kalian itu anak kemarin sore. Gak usah sok-sokan ngajarin saya. Apalagi gue campur. Pergi kalian. Jangan sampai kesabaran saya habis. Pergi! Pergi! Ya udah, jangan. Tapi jangan kasar ya, Pak, sama anaknya. Jangan kasar sama anaknya. Ih, kamu harus bapak hukum. Ikut bapak. Masuk. Kok ada yang aneh? Gak ada yang namanya cara makan. Latihan mulut tangkis dulu. Mas, biar aku aja yang nemenin dia latihan. Mas, mendingan istirahat aja ya. Gak bisa. Kalau kamu yang temenin dia, sampai kiamat dia juga gak mungkin bisa dapetin medali. Karena kamu itu terlalu manjain. Makanya dia itu jadi lembek. Masuk kamar sekarang. Masuk. Mulai latihan. Ikutin gerakan bapak. Berdiri. Untuk basic, kamu harus bisa seimbangin kok. Lakukan. Kamu sadar gak kelemahan kamu itu apa? Kamu itu terlalu lamban. Gerakan kamu lemah. Kasih power dikit. Yang makin bagus, makin kacau latihanmu. Kamu itu harus bapak hukum. Sekarang angkat satu kaki. Angkat. Satu tangan di telinga, tangan kiri. Nah, sekarang kamu harus bisa seimbangin koknya. Lakukan sepanjang malam, sampai kamu bisa. Ayo coba. Bisa-bisa dari tadi. Bikin bapak kesal. Coba lagi abis ini. Sampai bisa.
sendiri ya semuanya ya. Adam, kamu kenapa sih? Kok diem aja? Gak apa-apa, Ma. Adam lagi kepikiran Dania terus. Dam. Ya itu gak apa-apa sih. Wajar. Tapi jangan keterusan gitu dong. Harus bisa pikirannya melanjutkan ke depan. Iya, Ma. Oh ya, Tante. Tadi Fanya sama Caca lewat di depan rumah warga. Terus tiba-tiba Fanya lihat ada bapak-bapak ngejewer telinga anaknya. Kasihan banget, Tante. Kayaknya dia memaksakan kehendaknya sama anaknya buat main bulu tangkis. Itu pasti Mas Tejo. Gak apa-apa sih kalau mau ngajarin anaknya bulu tangkis. Tapi kan seharusnya gak boleh maksa kayak gitu ya. Ya kita doain aja, Tante. Biar Pak Tejo tuh dapat hidayah. Amin. Oh, atau gak gini, Tante. Gimana kalau Tante coba ngomong sama Mas Tejo itu? Soalnya kasihan banget anaknya. Tante sih pernah coba ngomong, cuma agak sungkan. Takutnya nanti dikira campur tangan lagi sama keluarganya. Cuman Tante yakin sih kalau Mbak Sita itu ngedidik anaknya dengan baik. Bu, aku lapar, Bu. Susi, kok kamu ada di sini? Kamu masuk dari mana? Mau apa kamu ke sini? Bapak tahu gak? Bukannya Pak. Tangkis. Ngapain kamu sini? Mau Bapak hukum lagi? Kamu jahat. Bangun. Kamu kenapa sih? Memang kayak gini bangun teriak-teriak. Ya ampun. Bisa banget tadi anak kita dia bilang aku jahat terus kayak mau nyerang aku. Jangan ada apa-apa lagi sama Nirma. Kamu mesti terlalu keras sama dia. Yaudah sekarang mendingan kita cek. Ayo cepetan cek Nirma sekarang juga, Mas. Ayo cepetan. Mas. Oh, aku tahu. Pasti dia lagi cari perhatian, makanya bikin ulah. Bis. Apa-apaan ini? Kamu tuh ya, disuruh latihan bulu tangkis malah berantakin ruang makan. Mau Bapak tambahin hukuman kamu? Nah, masuk kamar sekarang. Cepat! Jahat.
Iya. Saya kesana sekarang. Assalamualaikum. Kenapa, Dam? Wah, Adam juga proses ya. Kenapa? Mirma, kesurupan. Astagfirullahaladzim. Yaudah, hati-hati ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Hati-hati ya, Zen ya. Nah, apa-apa kan, Cek? Enggak apa itu. Mungkin barusan itu Nirma kerasukan arwahnya Susi, Mbak. Kenapa bisa Susi merasuki Nirma? Begini, Mbak. Yang jelas kita semua tidak tahu apa penyebabnya. Tapi mungkin masih ada urusan yang belum selesai antara almarhumah Susi dengan Mbak. Nah, sekarang yang aneh mau tanyain sama inti berdua nih. Apakah ente berdua pernah punya salah dengan almarhumah Susi? Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ane bawa berita bagus buat ente. Bahwasannya